Terima kasih.
Halo teman-teman, bertemu lagi di solo campingnya Rahman Story. Jadi saya sudah selesai membuat shelter atau bipak ya. Ini bipak sedangnya, posisinya saya lagi di hutan bambu teman-teman. Bisa lihat di arah belakang sana, itu bambunya banyak sekali. Dan bambu ini bukan ditanam ya, ini memang benar-benar bambu yang tumbuh alami teman-teman. Saya nggak tahu juga dari mana asal usulnya bambu di sini. Dan ini sangat banyak sekali. Dan rencananya saya akan menginap di sini teman-teman malam ini, terus saya juga akan masak-masak di sini rencananya nanti. Jadi saya rasa saya akan istirahat sebentar karena ini udah sangat capek sekali teman-teman. Pembuatan ini pun udah aman, saya buat dari bambu kiri kanan. Ini agar keinginan saya ya, agar kalau ada ular dia nggak bisa masuk dari sini. Dan terus di belakang sana saya juga buat dinding dari daun teman-teman. Jadi aman lah di sini. Dan semoga malam ini nggak turun hujan biar bisa lebih aman lagi. Mantap, saya akan istirahat sebentar. Setelah itu, setelah sore nanti dan malam nanti saya akan lanjut masak dan bersantai-santai di sini, teman-teman. Ini sangat nyaman sekali.
Oke. Nah, teman-teman, jadi sekarang api saya udah nyala. Ini sengaja saya buat api di sini agar terasa hangat juga, dan juga ini tentunya melindungi saya dari serangan binatang-binatang yang ada di sini, teman-teman. Biasanya binatang itu kan takut sama api, sama bau api itu dia takut, teman-teman. Jadi saya rasa saya akan masak di sini, dan ini apinya akan saya besarkan nanti setelah saya makan dan saya beristirahat. Ini akan saya buat api unggun besar di sini, teman-teman, nantinya. Oke, kita lanjut proses masak. Saya akan masak sesuatu malam ini, teman-teman. Ini udah matang nih, teman-teman. Ini nasi saya ada di sini. Ini saya bawa dari desa karena saya nggak masak, karena ini saya pakai gas. Kalau saya masak pakai gas ini otomatis gasnya cepat habis. Jadi saya bawa nasi dari kampung aja, teman-teman. Ini udah matang. Oke. Kita makan. Lauknya spesial sekali, teman-teman. Kebanyakan nasi ini. Kita taruh di sebelahnya aja. Rasanya sudah sangat lapar sekali, teman-teman, jujur aja. Lapar, selapar-laparnya. Jadi saya rasa harus makan cepat-cepat nih. Saya juga nggak menggunakan minyak ini tadi karena tenggorokan lagi sakit, teman-teman. Bismillah. Jadi kita makan.
Ini makan seadanya tapi luar biasa nih teman-teman. Nah. Ternyata enak kayak gini. Nggak pakai minyak. Rasanya itu lebih gimana ya? Lebih natural teman-teman rasanya. Kalau pakai minyak kan itu ada rasa kayak lengket-lengket di tenggorokan teman-teman. Terus pakai minyak juga enak sih sebenarnya. Cuman saya lagi di tenggorokan makanya nggak pakai minyak. Telurnya teman-teman. Oke, makannya udah selesai teman-teman. Jadi perut udah terisi ya, santai lah. Ini apa lauknya lumayan sih, lumayan enak teman-teman. Kalau nggak percaya coba aja buat seperti itu. Asalkan garamnya pas. Rasanya udah lega teman-teman karena makan udah. Di sini juga udah saya bereskan. Ini sisa-sisa makanan ini saya masukkan di sini teman-teman, sampah-sampahnya, karena kalau kita nggak bersihkan seperti ini bisa-bisa di sini diserang sama semut merah yang gigitannya itu sangat sakit sekali teman-teman. Itu yang bahayanya kalau sisa-sisa makanan itu nggak kita bersihkan. Ya beginilah teman-teman suasana di hutan bambu ya saya sebut, karena bambunya di sini nggak ditanam jadi saya sebut hutan aja teman-teman. Suasananya lumayan mencekam karena dia atasnya itu apa rimbun sekali, tertutup teman-teman, jadi suara-suara binatang dari luar itu nggak kedengeran karena bambunya ini sangat lebat sekali. Jadi hening, bisa didengar agak sedikit suara binatangnya teman-teman, cuma masih tetap ada. Oke, sekarang apinya udah nyala teman-teman. Jadi saya rasa saya akan istirahat karena ini udah larut malam juga. Ini kayaknya lumayan apa? Lumayan bisa tahan lama ini kayu bakar ini teman-teman. Kita istirahat dulu.
Ini nggak boleh jauh nih teman-teman, parang harus dekat sama kita tidur. Patu langsung aja. Beruntunglah saya ada selimut ini teman-teman. Jadi ini aman sekali dari gigitan nyamuk dan juga dari cuaca yang ekstrim. Karena di Kalimantan lagi musim hujan dan itu sangat dingin sekali teman-teman di sini cuacanya. Jadi semoga malam ini nggak turun hujan. Ini udah paling aman rasanya, hangat karena di bawah sini saya taruh apa daun tadi teman-teman, jadi di dalam sini itu ya lumayan hangat lah, kita nggak langsung bersentuhan dengan tanah, ada jarak lah setidaknya untuk penambah si ini apa namanya ini karpet saya teman-teman. Oke, saya rasa saya akan istirahat, sampai jumpa besok pagi teman-teman. Jadi video ini kan saya update kalau terjadi sesuatu, ya saya lupa ngomong, kalau terjadi sesuatu saya akan update, kalaupun itu ada sesuatu yang menarik untuk saya rekam, saya akan rekam nanti ya teman-teman, kalau saya kebangun tengah malam nanti. Oke, kita istirahat dulu, sampai jumpa besok pagi teman-teman. Halo, selamat pagi teman-teman. Oke. Jadi ternyata saya tidurnya malam ini tuh teman-teman nyenyak sekali. Dan saya sampai nggak tahu ternyata api di sini mati. Pas paginya ini banyak sekali nyamuk teman-teman sini. Oke. Jadi saya rasa saya akan beres-beres di sini. Setelah itu saya akan nyari rebung dari bambu ini teman-teman untuk sayur saya bawa pulang ke desa. Oke, jadi kita langsung saja cari rebungnya, setelah itu kita langsung beres-beres lanjut pulang ke desa teman-teman. Untuk oleh-oleh orang di kampung. Tadi malam saya lihat banyak rebung pas saya cari kayu bakar teman-teman. Nah ini dia teman-teman, rebung bambu manis ya. Rebung bambu ini sangat-sangat enak sekali. Ini lumayan untuk oleh-oleh orang di kampung nanti. Oke, kita cari lagi. Ini kita bawa pulang. Terima kasih sudah menonton video ini teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Jangan lupa juga tunggu pertolongan berikutnya. Oke.